Assalamualaikum. Akhirnya pergi juga. Wah, nggak apa-apa lah, walaupun ke Medan setidaknya cuci mata. Tak tahulah, tengok nak beli apa. Harap-harap oh boleh masuk. Pasal selalunya pergi mall tak boleh masuk kalau belum vaksin 2 kali. Akhirnya memasuki Medan. Saya paling suka belanja di Medan sebab dia tuh lengkap dan murah, sangat-sangat murah. Mula-mula kita ambil sabun. Lepas itu apa lagi ya? Oh, mulai ramai. Kita tetap menjaga SOP. Oke guys, kita cepat-cepat. Sekarang kita pergi ke lorong. Sabun udah. Oke guys, kita beli yang besar atau yang kecil. Besar atau kecil ya? Besarlah terus kan, senang. Aduh. Wih, berat. Oke, kita sekarang nak beli Coco Crunch untuk Izian dan Yusuf. Mana ya? Mereka ni suka yang coklat. Apa, kita beli yang coklat. Oke, kita beli yang inilah. Oh, yang bawah lagi besar. Nak beli yang bawah lah. Oh, lagi besar. Okey, yang ini je. Ah, boleh untuk stok. Okey, sekarang ke tempat air-air. Budak-budak ni selalu suka je minum-minum buat tengah hari. Beli ni lah. Cuba ini dengan apa ya? Apa satu lagi? Nih lah, cuba. Banyak sangat pilihan. Kita orang suka yang simpel-simpel je. Bau rupa-rupanya yang gold nih apa lagi wangi. Gimana kalau kita tukar? Biasalah ya ibu-ibu, rempong deh. Aduh, tak jadi yang purple, bosan. Sekarang kita try yang gold pula. Oke, jom, let's go. Oh, ini pula ciki-ciki snack-snack, budak-budak mesti suka nih. Apa nih? Edisi hadiah lama. Perisa apa ya? Kalian mau buat macam ni ya, budak-budak. Astamami pun boleh lah. Bisa berbikin. Oh, ini gula-gula. Beratur sangat. Apa lagi ya? Mie goreng. Wah, nih Mami Monster cantik. Dah jumpa. Aku terima tantangan kamu. Tunggu ya. Dapat hadiah. Apa nih?
handphone. Aduh, dapat tantangan pula makan pedas. Yang mana satu ya? Oke, beli ini satu. Oke, sekarang kita ke tempat Pampers. Yusuf nih masih pakai Pampers tau tak? Aduh. Apa ya? Ah, gengki. Drivers double XL. Ah, Yusuf belikan yang ini aja lah. Oke. Go. Guys, sekarang masuk ke tempat susu. Nah, Ijan kena minum yang full cream. Orang cakap kalau nak agak berisi, budak-budak itu kena minum yang full cream. Oke, kita try. Oke. Satu lagi, mie goreng. Jadi, kalau saya tiba-tiba nak makan makanan Indonesia, jadilah makan mie goreng. Oke, beli kentang. Wow, bawanya macam mana nih? Beli apa ya, gagak nih? Aduh, macam ni. Tak tahu nak beli apa. Okay guys, baru beli carrot buat budak-budak, lepas tu beli brokoli. Ini ada ayam. Ayam yang dah dibumbu. Ada daging. Nat guys. Akhirnya terlampiaskan juga kan bosannya di rumah udah berbulan-bulan. Selama ini kan husband yang selalu shopping, lalu belanja beli barang isi rumah. Sekarang saya jeje nak try belanja sendiri. Dan kita lagi tunggu ayam. Ayamnya tengah dipotong. Abangnya manyun aja. Sini tempatnya buah-buah. Nah, nak beli buah apa ya? Juga di puncaknya telur, roti dan beras. Buah-buah terakhir dah sampai kasir. Hari ini hari Sabtu. So, plastik kena bayar 20 sen. Oke, jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.